saudara ulama, para ibunya ulama, dan hadirin sekalian. Sebelum saya menjawab tujuh pertanyaan ini secara singkat, saya sampaikan latar belakang dulu. Sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023, tiga hari sebelum ditetapkan sebagai calon wakil presiden, saya ini tidak tahu kalau saya itu akan dipilih sebagai calon wakil presiden, karena yang Pak Prabowo sudah tertutup, dia sudah mengolah dengan koalisinya, kemudian Pak Anies sudah selesai dengan Pak Mohaimin. Waktu itu yang belum Pak Ganjar, tapi nama yang santer pada saat itu adalah Pak Ridwan Kamil dan Pak Sandiaga Uno, dan saya masuk. Tapi sampai Sabtu, tiga hari sebelum diumumkan itu, saya tidak tahu kalau saya akan jadi. Kenapa? Karena saya memang tidak mengadakan, tidak melakukan pendekatan apapun kepada siapapun. Tidak kampanye juga, tidak pakai baliho juga. Ya paling diundang beberapa kiai di Jawa Timur itu, ya halako bicara tentang pilpres dan sebagainya. Tapi tidak ada publikasi bahwa saya akan kesana. Mengapa? Karena sebenarnya saya takut. Pertama, saya tidak punya partai, dan tidak punya hubungan dengan partai secara resmi. Saya itu melayang sendiri aja, tidak ada partai yang membawa juga. Lalu yang kedua, isunya, kalau mau menjadi calon wakil presiden itu, dananya besar. Bahkan ada yang datang ke saya, itu Pak, Bapak mungkin masuk calon wakil presiden, tapi dana untuk saksi saja diperlukan 1,6 triliun. Untuk saksi saja, ya kan tinggal itu, DPS berapa? DPS-nya itu jumlahnya 832.000 DPS. Kalau satu saksi saja dibayar 500.000, dikalikan saja. Belum nanti ke tingkat kabupaten, provinsi, dan itu 1,6 triliun. Yang diperlukan kontribusi dari seorang calon wakil presiden. Belum lagi kampanye, setiap kampanye itu bisa setengah miliar paling tidak, 500 juta. Ya kecil-kecil aja, segitu. Kalau kampanye-kampanye impor, ada artisnya, ada ini. Jadi berapa uang yang diperlukan? Sebab itu saya tidak mengadakan perdebatan apa itu. Tiba-tiba, pada hari Minggu ketika saya sedang berkunjung ke Sarang pondoknya Kiai Abdul Ghafur, di tengah jalan saya ditelepon oleh jadi itu sekjen lagi, Bapak dimohon Bapak hari Senin dan Selasa tidak keluar kota, atau kalau di luar kota bisa segera pulang ke Jakarta antara Senin dan Selasa. Kenapa saya bilang? Mungkin Bapak akan dipanggil, diundang oleh koalisi PDIP untuk menjadi calon wakil presiden, tapi belum tentu kan? Cuma Bapak jangan terlalu jauh. Nah, waktu itu saya terus ke Jawa Timur, terus pulang ke Jakarta. Betul, tanggal 17 dipanggil. Intinya itu saya diberitahu oleh Bu Megawati, Pak Mahfud, pimpinan koalisi kami sudah memutuskan Pak Mahfud jadi calon wakil presiden Ganjar. Dan diberitahu Pak Mahfud harus memikirkan uang, tidak ada bayar di sini. Kaget saya, katanya 1,6 triliun. Saya kaget. Lalu apa yang dipesankan? Kenapa saya, Ibu? Ini dibilang
supaya dibuka aksesnya kepada wakil presiden. Kalau saya jadi wakil presiden, info Polhukam itu akan dibawakan dari saya, sehingga saya bisa melanjutkan karena saya sudah tahu masalah-masalah penegakan hukum di situ. Oh ya, silakan. Jadi intinya saya katakan, saya tidak bisa hanya menjadi panser. Saya harus punya satu tugas yang jelas bahwa masalah itu pemerintah provinsi diskusikan saya. Oke, karena itu selama ini tugasnya jaksa agung, polisi dan sebagainya, koordinator dengan Polhukam. Nah, wapres tidak punya akses langsung ke situ. Selama ini tidak punya akses. Nah, kalau saya ke wapres, ini berikan saya kewenangan. Setuju? Ketika saya setuju, saya juga bicara dengan Mas Ganjar sebagai calon wakil. Oke, malam-malam sekolah dia mengerjakan. Saya apa? Karena saya suka, saya sastra Arab. Jadi yang begini-begini saya suka. Jadi apa? Begini, wakoni anta abundi salithun min abawaini wakoni anta hayati wa muna nafsi wa'ani. Wahai tanah airku, engkau adalah orang tuaku, ayahku. Salithun min abawaini, orang tua yang ketiga saya sudah, ayah dan ibu. Nah, kalau di ayah itu ayah, ibu, tanah air. Kalau di Madura itu bapak, ibu, guru, ulama. Ayah nomor satu, ibu nomor dua, lalu yang ketiga bapak. Baru raja, pemerintah. Itu menyangkut tanah air. Nah di Aceh, ketiga. Wakoni anta hayati. Tanah airku, engkau adalah hidupku. Sama kan, tujuannya, tanah air. Aku jadi pandu ibuku, itu kan orang tua tanah air. Dan seterusnya. Nah, hadirin oleh sebab itu, dengan ini saya ingin mengatakan kain berdomi bahwa ekspresi kita ke tanah air itu sudah sama ya, bangun kewajibannya, bangun badannya untuk Indonesia Raya dan seterusnya, semua lagu-lagu aja itu sama sebenarnya. Dan abadi ya, ini kan sih sudah diumumkan oleh pemerintah, kita teruskan ya, nanti pemerintah akan menyediakan dana abadi besar dan bahkan juga presiden itu sudah mengumumkan untuk memberikan tanah lahan kepada pesantren-pesantren yang mau membuat, yang mau mengelola, tetapi dengan profesional, mau dibuat dalam bentuk apa, PT apa, kelompok siapa, keuntungannya bagaimana, bukan lalu dibahkan ke pesantren Jawa sendiri tanpa kita tahu. Nah itu mungkin akan lebih tertib kalau dilakukan seperti itu. Sampai sekarang saya tanya dari presiden sudah ini ditawarkan di setiap kelompok santer, kelompok masih silakan, belum ada yang melamar dengan proposal karena tidak mudah memang, tapi sudah menyediakan dana abadi sudah disiapkan ke perpresnya, bahkan sudah ada Basnas dan Badan Wakaf Indonesia, yaitu satu profit kita bahwa negara kita ini Islami. Kalau perlu diperbaiki regulasinya nanti kan bisa dibahas lagi. Pak Nur, ada Pak Badan Wakaf dulu Pak Nur misalnya, silakan aja nanti kita bahas lagi. Pokoknya setiap yang ingin diperbaiki mari kita perbaiki. Karena regulasi itu, peraturan itu, hukum itu menurut aturannya adalah resultante saja, kesepakatan saja. Oh ini aturannya enggak benar, ayo kita membuat aturan baru. Konstitusi pun gitu kan. Oh ini enggak benar, di ketinggalan zaman. Kalau Ibnu Qayyim itu katakan ya hukum itu selalu berubah, kalau perlu regulasi itu berubah. Yang itu kayung karu, kalau yurul ahkam, ditawai yuril azman, berlakukan walaik. Hukum itu berubah kalau tempatnya berubah, waktunya berubah. Dan budayanya berbeda, bisa hukumnya berbeda juga. Jadi teori ini kita pakai, enggak apa-apa, itu kaidah yang sering berlaku dengan sendirinya dalam ilmu hukum di seluruh dunia ini, meskipun orang tidak pernah tahu bahwa yang membuat kaidah seperti itu Ibnu Qayyim. Tapi ini menjadi teori hukum modern tentang perubahan hukum dan masyarakat. Oleh sebab itu apapun nanti mau diusulkan diperbaiki, diperbaiki. Saya tentu tidak bisa jadi usulkan. Gimana cara mengubah peraturan tentang Basnas dan BW? Saya belum baca detail. Tapi kalau nanti
sudah sampai saatnya Pak di sini Pak Hasan bisa saja kita atur bersama. Kenapa sih mengubah aturan kok? Mau susah sudah amat kalau itu untuk kebaikan. Yang ketiga, ya, yang tidak kan untuk pesantren. Tadi sudah saya katakan. Jangan dipungkiri, kita sekarang sudah punya undang-undang pesantren. Dulu waktu kita kecil, waktu Profesor Jaidi kecil, waktu Pak Masudi kecil, itu pesantren itu kan dianggap murahan, kumo. Waktu saya kecil itu saya ke pesantren itu tidak membayangkan mau jadi pejabat gitu. Saya dulu masuk pesantren waktu kecil untuk apa tuh? Ingin menjadi guru ngaji di kampung. Lebih elit sedikit menjadi dua agama di sekolah, maka saya mendatangi.